بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دَلَالَةٍ وكل دَلَالَةٍ في النار كمسلمين إخواني وأخواتي فميرسا سلام في dan pendengar radio Risalah Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak ada henti-hentinya Menganugerahkan Nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Kemudian salat beriring salam, marilah kita mohonkan agar Allah sampaikan untuk junjungan kita di Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik.

Pelajaran kita: adab-adab dalam membaca Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai membacakan adab yang ke-20, yaitu berkumpul untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, dan di sini.

dan mempelajari kitabullah di antara mereka Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan sakinah Wa rahmah Mereka dianugerahi oleh Allah rahmat malaika dikelilingi para malaikat wa fi man dan Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita poin yang ke-20 ini yang berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan yang besar bagi suatu kaum yang mereka senantiasa Berkumpul di rumah-rumah Allah untuk mempelajari, untuk membaca Kitab Allah. Maka kata Nabi, "Mereka akan mendapatkan sakinah ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mereka akan... dianugerahkan oleh Allah dari mereka membaca kitab Allah berkumpul di rumah-rumah Allah membaca kitab Allah mempelajari kitab Allah Allah akan anugerahkan kepada mereka rahmat Allah wa malaikah dan orang yang berkumpul membaca mempelajari kitab Allah akan dikelilingi oleh para malaikat malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirnya malaikat untuk memberikan doa, memanjatkan doa kepada Allah agar Allah berikan kemafsirah keampunan kepada mereka, agar Allah turunkan rahmat kepada mereka, akan agar Allah berikan ketenangan kepada mereka. Kemudian kaum yang senantiasa berkumpul membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, Allah akan memuji mereka. Pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala suatu kemuliaan, suatu kebanggaan yang dimiliki, yang diperoleh oleh seorang hamba yang beriman kepada Rabbnya. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, Berkumpul dan tadarus ini akan menolong seorang untuk lebih banyak mengambil faedah dari Al-Qur'an dan mempelajari hukum-hukumnya. Terkadang ikhwan dan kalau kita sendiri untuk mempelajari Al-Qur'an apakah mempelajari bacaannya, memperbaiki bacaannya, tahsin tilawahnya, hukum-hukum bacaannya. Dan juga mempelajari isinya, kita akan mudah bosan, dan karena kita bosan, akan membuat konsentrasi kita untuk memahami kandungan, memahami, merenungi maknanya pun akan uh, berkurang, sehingga lebih sedikit faedah lebih sedikit manfaatnya akan kita peroleh dari mempelajari dan membaca Al-Quran. Kemudian kata sih hanya saja hendaknya pada hadirin bersatu dan tidak berselisih dalam membacanya. <tuh> Tentunya hal ini akan terjadi apabila akan diperoleh tidak terjadinya perselisihan dalam hal hukum-hukum membacanya atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya apabila di tengah-tengah orang yang berkumpul membaca dan mempelajari kitabullah ada orang yang ahli ada orang yang punya ilmu yang mumpuni tentang Al-Qur'anul Al Karim adapun <tuh> apabila yang berkumpul semua yang hadirin adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas untuk membaca Al-Qur'an untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, maka jelas ini akan mengakibatkan terjadinya perselisihan. Akan terjadinya perbedaan di antara orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Dan ini yang terkadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana sebahagian saudara-saudara kita mereka berkumpul dan mengajak umat, mengajak kaum muslimin bersama mereka namun sangat disayangkan bahkan di tengah-tengah mereka pun tidak ada orang yang ahli. Bahkan mereka memaksakan kehendak. Bahkan semua yang hadir di disuruh, di diperintahkan agar menyampaikan. Misalkan semua yang ikut pesertanya harus ceramah ke depan. Allah Akbar. Sehingga akan muncul orang-orang yang berbicara tentang kitabullah. Orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran Mereka sendiri tidak mengetahui Tidak punya ilmu tentang apa yang mereka bicarakan Sehingga ikhwan ini yang kita khawatirkan Bukan untuk menyatukan umat Bukan untuk membimbing umat Dengan Al-Quranul Karim Dengan bimbingan petunjuk Al-Quran Tapi justru menjerumuskan Menyelewengkan, menyimpangkan umat dari Jalan yang hak ini, sehingga yang terjadi dengan berkumpulnya justru akan mengakibatkan perselisihan, akan mengakibatkan perselisihan di antara hadirin yang ada. Ini yang harus tentunya dijauhi, maka agar ini terhindar, terjadinya perselisihan di antara mereka haruslah. Di antara mereka hadir orang yang memiliki ilmu, adab yang ke-21, membubarkan diri jika terjadi perselisihan tentang Al-Quran. Sering kita sampaikan, Ikhwan, pada hari ini kaum Muslimin ketika mereka berdialog diskusi. Ngobrol tentang agama, berbicara agama. Semuanya merasa orang yang ahli. Semuanya merasa pinter. Berbicara tentang Al-Quran, semua ingin menyampaikan pendapatnya. Sehingga dengan seperti ini akan banyak. Muncul pendapat-pendapat, pandangan-pandangan tentang Al-Quran, tentang bacaan Al-Quran, karena semua merasa ahli. Padahal, kalau kita ajak mereka berbicara tentang perkara dunia. Tentunya tidak akan ada yang berani ngomong kecuali mereka akan berbicara tentang apa yang mereka tahu. Seorang ahli pembuat tahu nggak akan berani berbicara ilmu tentang perbengkelan. Mereka akan diam namun kenapa ketika yang dibicarakan itu tentang Al-Quran, tentang agama, rasanya semua ahli. Rasanya semua pintar. Bahkan seolah-olah mereka lah ahlinya. Dan seolah-olah kebenaran Al-Quran tidaklah keluar kecuali dari mulut mereka saja. Sehingga orang yang berbeda dengan mereka orang yang tidak seide yang tidak sepaham dengan mereka orang itu pastilah tidak benar orang itu pastilah salah maka ketika terjadi perselisihan di antara orang yang berkumpul untuk yatsuluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an yatadarusuna bainahum Untuk mempelajari Kitab Allah, terjadi di tengah-tengah mereka perselisihan yang berlarut-larut, yang tidak punya kesudahan. Tadi sudah kita sebutkan akibat kenapa itu terjadi, karena di antara mereka tidak ada orang yang bisa memutuskan, tidak ada orang yang tahu. Bagaimana memutuskan yang sebenarnya? Maka, apabila ini terjadi dalam Islam, adab yang harus dijaga yaitu hendaklah seorang membubarkan dirinya jika terjadi perselisihan mengenai Al-Quran, sebagaimana dianjurkan manusia berkumpul untuk membaca Al-Quran diperintahkan berkumpul untuk membaca mempelajarinya begitu juga sebaliknya bila terjadi perselisihan di antara mereka diperintahkan disyariatkan agar mereka masing-masing membubarkan diri artinya tidak mau membicarakan sesuatu yang mereka tidak tahu membicarakan sesuatu tentang kitabullah tentang agama ini kalau mereka bukan orang yang ahli di dalamnya, menahan diri, kemudian membubarkan. Kemudian kata Syekh, jika terjadi perselisihan di antara mereka tentang Al-Quran, lafat-lafatnya, hukum-hukumnya, atau selainnya, dan perselisihan itu berlalu larut hingga dikhawatirkan akan membawa akibat-akibat buruk. Hendaknya mereka itu membubarkan diri, sebab dikhawatirkan syaitan akan menjadikan mereka bercerai-berai. Semestinya, Al-Quranul Karim menjadi pemersatu untuk menyatukan seluruh kaum Muslimin. dan ini yang diperintahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa'tasimu bihabalillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bersatu padu Bihabalillah. dengan tali Allah dengan kitabullah Dan Allah melarang umat ini wala wala dan janganlah kalian bercerai-berai Maka apabila suatu majelis, suatu perkumpulan sudah terjadi perselisihan tentang kitabullah kalau ini dilanjut akan berlarut maka akan muncul akan timbul perselisihan yang mengakibatkan bercerai-berainya di tengah-tengah umat akan memecah belah kaum muslimin sehingga kita diperintahkan ikhwan untuk bersatu padu di atas Al-Quran. Artinya hendaklah umat ini disatukan oleh kitabullah, oleh Al-Quran. Logikanya, Al-Qurannya satu, sumbernya satu Allah. Kenapa bisa? Umat ini, kaum muslimin ini seolah-olah agamanya berbeda-beda aqidahnya berbeda-beda, ibadahnya berbeda-beda, muamalahnya berbeda-beda. Kalaulah betul umat ini disatukan oleh Al-Qur'anul Karim maka hal ini tidak akan pernah terjadi. Dan bisa kita lihat ikhwan apa yang kita dapati pada generasi terbaik dari pendahulu umat ini. Bagaimana kokohnya, bagaimana kuatnya persatuan di antara mereka. Sebab mereka hanya disatukan di atas Al-Quranul Al Karim. Akidahnya apa yang sesuai dengan akidah Al-Quran. Akidah yang telah ditetapkan Al-Quran. <tuh> Ibadahnya apa yang sesuai dengan, dengan ibadah yang telah disyariatkan oleh Al-Quran. <applause> ممكن مركب كان برغيده. كلمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه Bacalah Al-Quran yang akan menyatukan hati-hati kalian. Apa yang digambarkan dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Berkumpulnya kaum muslimin, berkumpulnya satu kaum di rumah-rumah Allah. Membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah. Hal ini dilakukan untuk menyatukan umat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ini Yang sedang kita bacakan ini Iqra'ul Qur'ana ma'talaf Ma'talafat an'alaihi kulubukum Bacalah Al-Qur'an Yang akan sesuatu yang akan menyatukan hati kalian Maka kalau pada hari ini Hati umat ini, hati kaum muslimin tidak bersatu. Itu akibat jauhnya mereka dari membaca Al-Quran, jauhnya hati-hati kaum muslimin dari Kitab Allah, dari kalam Allah, sehingga akan sulit mereka akan disatukan. Pada hari ini kaum muslimin berjuang untuk menyatukan umat, tapi bukan dengan Al-Quran. Mereka ingin menyatukan umat dengan kelompok, dengan partai, dengan organisasi dan lain sebagainya. Dan mereka lupa bahwa mereka diperintahkan dalam agama ini hendaknya yang menyatukan kaum muslimin yang menyatukan umat ini adalah kalamullah Al-Qur'anul Karim Ini membaca Al-Qur'an ikhwan sepi kering hati mereka dari seraman Al-Quranul Karim. Kering pendengaran mereka, mulut mereka dari kitabullah. Kering jiwa mereka dari mempelajari yatada da rasunahu bainahum yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat pada hari ini, kawan? Sekalipun ada majelis-majelis ta'lim tapi yang sangat kita sayangkan sangat sedikit bahkan sangat-sangat sedikit di dalamnya menyampaikan qala Allah qala Rasul inilah majelis-majelis yang banyak hari ini baru dianggap suatu majelis yang berhasil yang hebat dan dipaporitkan, apabila da'inya, ustadznya, kiainya bisa menjadikan forum itu majelis itu tertawa dari awal sampai akhir. Wah, itu baru saatnya batin. Tapi, kalau untuk serius membaca ayat Al-Quran, dibacakan di tengah-tengah mereka, dibacakan hadis di tengah-tengah mereka. Kemudian dijelaskan kandungannya, hukum-hukumnya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dan dipahami oleh para sahabat. Ini sangat jarang, dan bahkan kalau majelis seperti ini, semakin lama akan semakin sepi umat yang akan menghadirinya. Padahal ini disampaikan di dalamnya, "kalau Allah, kalau Rasul..." Lantas bagaimana hati mereka akan disatukan oleh apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Iqra'ul Qur'ana ma'talafat alaihi kulubukum. Bacalah Al-Qur'an. Sesuatu yang akan dapat menyatukan hati-hati kalian. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha akhtalaftum faqumu anhu. Jika kalian berselisih, maka bubarlah. Dalam hadis ini dengan jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita apabila terjadi di dalam suatu perkumpulan yang di dalamnya membaca mempelajari Al-Quran kemudian terjadi perbedaan perselisihan yang berlarut-larut yang dikhawatirkan bila dilanjutkan itu akan menimbulkan Permusuhan perpecahan di tengah umat maka mereka diperintahkan untuk membubarkan diri. Ini adab yang ke-21. Adab yang ke-22. Tidak mencari dunia dengan Al-Qur'an. Syekh menjelaskan di sini. Hendaknya seorang qari yang membaca yang pintar tentang Al-Qur'an. Tidak mengejar dunia dengan Al-Quran, yaitu mencari kedudukan di tengah-tengah manusia, mencari nafkah, mencari makan, serta mengejar harta dan memperbanyak kekayaan. Artinya, seorang yang mengajarkan Al-Quran, seorang yang ahli Al-Quran, jangan pernah dia jadikan Al-Quran sebagai... modal untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Janganlah seorang mengejar dunia, mengejar kedudukan, mengejar pujian di tengah-tengah manusia dengan kalamullah, dengan kitabullah, dengan al-Quran. Ini ikhwan mereka berpikir kalau selama ini mereka belajar Al-Qur'an bertahun-tahun mereka menganggap dengan perjuangan mereka dengan jerih payah mereka untuk memahami mempelajari Al-Qur'an setelah mereka paham setelah mereka pintar sudah cukup sebagai sebab untuk mereka jadikan sebagai alat untuk mencari nafkah mereka. Ini enggak boleh kuat. Tidak boleh dijadikan Al-Qur'an sebagai modal untuk mencari dunia. Apakah itu agar mendapatkan kedudukan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia? Wah si Ustaz yang ahli dalam membaca Dalam menjelaskan mengajarkan Al-Quran Atau Seorang dengan bacaannya Dengan mengajarkan kitab Allah Kepada umat Maka Dia mendapatkan upah Mendapatkan honor Mendapatkan bayaran Bahkan dengan itu dia, dengan Al-Quran dia memper memperbanyak, memperkaya diri untuk mengumpulkan harta benda. <tuh> Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana Wa'malu bihi wa la tajafu anhu wa la taglu fihi wa la ta'kulu bihi wala tastakthiru bihi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an Nabi merintahkan kita agar senantiasa membaca Al-Qur'an dalam hadis yang mulia ini sekali lagi Rasulullah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyuruh kita umat Islam agar sel senantiasa selalu membaca Al-Qur'an. al Qur'an. wa'malu bihi dan Nabi SAW juga memerintahkan kita agar mengamalkan Al-Quran wa la anhu janganlah kalian remehkan dan berlebih-lebihan di dalamnya wa la ta'kulu bihi kata Nabi SAW serta janganlah mencari makan dengan Al-Quran. Jangan jadikan mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan isi Al-Quran sebagai mata pencarian, pencarian untuk mencari makan. Wala ta'kulu bihi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tastakthiru bihi <coughs> Dan janganlah kalian memperbanyak harta benda kekayaan dengan Al-Quranul Karim. Barang siapa yang terjerumus, kata Syekh di sini, ke dalam salah satu dari perkara yang disebutkan dalam hadis di atas berarti ia telah merusak dan menghapus amalnya serta menyanyiakan dirinya. Orang yang menjadikan Al-Quran untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan pujian dari umat manusia, Barang siapa yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai modal untuk mencari nafkah, untuk cari makan, dengan mengajarkan membaca Al-Quran, dengan mengajarkan isinya, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai cara untuk memperkaya, mengumpulkan harta, maka orang tersebut telah merusak amalnya. Orang tersebut telah merusak, menyanyiakan ibadah yang ia lakukan dengan Al-Quran. Yang ada capek, ikhwan. Apa yang kita peroleh dari perkara-perkara dunia dari dijadikannya Al-Quran sebagai cara untuk memperolehnya, itu hanya sangat-sangat kecil dibandingkan kalau kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bacanya, mengajarkan isinya, kita mengha tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan balasan materi kekayaan dari umat manusia tapi kita hanya mengharapkan ganjaran pahala ridha Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih besar ikhwan dan tidak menghalangi kita untuk mendapatkan perkara dunia kalau kita ngajari kaum muslimin namun tidak Ditentukan atau tidak meminta sesuatu imbalan dari mereka, tapi dengan kesadaran mereka, mereka memberikan sesuatu kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada mereka. Ini tidak tercela dalam agama, ini tidak menghalangi kita untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Adab yang ke-23 Mengambil sikap pertengahan antara berlebihan dan meremehkan Mengambil sikap pertengahan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis terdahulu yang sudah kita sebutkan Kemudian beliau Syekh di sini menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Kom muslimin ikhwani wa Di dalam agama kita kita senantiasa diperintahkan untuk berlaku di tengah-tengah. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan antara berlebihan dan meremehkan. Ada orang yang berlebihan terhadap Al-Quran. Wah, oh, semangatnya membara, semangatnya menggebu-gebu. Terus, terus. Tapi karena dilakukan dengan berlebihan, suatu saat dia akan bosan. Sehingga bahkan dia akan meninggalkannya. Ada orang yang meremehkan. Ya seperti yang kita lihat ikhwan hari ini. Mungkin bahkan masih ada umat ini yang sepanjang hidupnya tidak membaca Al-Quran. Yang nggak bisa baca. nggak mau belajar. Gak mau hadir di majelis ilmu. Remeh. Dan bukan suatu kekurangan baginya Bukan suatu aib bagi dirinya kalau dia tidak mengerti tata cara atau bagaimana membaca Al-Quran. Bukan suatu kekurangan baginya kalau dia nggak bisa membaca Al-Quran, nggak bisa menghafal Al-Quran, sehingga tidak ada kemauan, tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk <coughs> mempelajari Al-Quranul Karim. Ini orang yang meremehkan. Dan kita sekali lagi umat Islam sangat dianjurkan untuk senantiasa bersikap pertengahan antara berlebihan dan meremehkan. Nabi SAW bersabda dalam hadith kata Nabi SAW habbul a'mali ilallahi adwamuha wa in Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara berkesenambungan meskipun sedikit. Rutin dijaga misalkan dalam satu hari setidak-tidaknya ikhwan satu juz kita baca Al-Qur'an satu hari berarti kita akan memenuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah minimal mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Dan ini harus dijaga. Ini enggak. Tahu-tahu baca Al-Quran sekian juz. Besoknya berapa hari? Seminggu enggak baca. Karena dia akan bosan. Kalau sekali langsung banyak. Itu sudah tabiat kita, ikhwan kita akan mudah bosan. Tapi kalau sedikit kemudian kita rutinkan, kita jaga. Insya Allah. Ini yang akan membuat kita untuk selalu berkesanambung melakukan suatu amal kebaikan. Adab yang ke-24. Banyak membaca surat yang telah disebutkan keutamaan. Apalagi khususnya yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, untuk kita perbanyak membacanya di rumah. Di antaranya keutamaan surah yang disebutkan, keutamaannya adalah Surah Al-Baqarah. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita umat ini, kepada kaum Muslimin, agar memperbanyak membaca Surah Al-Baqarah di rumah-rumah kita. Dan Nabi SAW diantaranya menyebutkan keutamaannya karena syaitan, iblis dan bala tentaranya akan lari dari rumah yang dibacakan kepadanya surah Al-Baqarah. Ini ikhwan, untuk menangkal rumah yang, yang dilakukan kaum muslimin hari ini apa? Ba ditulis ayat kursi, ditempelkan di atas pintu masuk Allah banyak sekarang apalagi ada yang dijual Ikhwan ada kayak semacam stiker atau bahkan sudah dibingkai ait kursi diperjualbelikan gunanya tujuannya agar ini ditempelkan di gantungkan di atas pintu kalau kita tanya hari ini umat Islam mereka

kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membacakan ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah dari Al-Quran yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW akan keutamaannya. Inilah 24 adab yang dijelaskan oleh Syekh kepada kita di tengah-tengah kita dalam dalam adab membaca Al-Quranul Karim. Dengan demikian, maka telah kita selesaikan bab ini dan insyaallah pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari adab yang pertama sampai yang terakhir ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudahi dan kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih wa billahi taufiq wa lillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mm hmm, mm -hmm.